tragis. Kabar kondisi kiper Persib, pelatih juga menyayangkan sikap supporter. Denden Nasir langsung dilarikan ke rumah sakit setelah bertabrakan dengan pemain Persija Jakarta. Di pertandingan pekan ke-8 Liga 1 2019 pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Juni di Stadion Gelora Bung Karno. Kabarnya, Kondisi Deden Nasir mengalami cedera yang sangat parah, seperti dilansir di Football Star pada tanggal 10 Juni Juli 2019. Insiden yang tidak terduga berawal ketika Bruno Matos berupaya mengejar umpan terobosan di dalam arena kotak penalti. Deden Nasir pun langsung bergerak cepat, berusaha menggapai bola. Namun, bola tak dapat digapai keduanya. Alhasil, Denden berbenturan dengan kaki Matos. Dengan telak dan langsung terkapar. Denden Nasir sempat mendapat perawatan medis di lapangan. Kemudian langsung dilarikan ke mobil ambulan dan langsung ke rumah sakit. Menurut keterangan, pelatih Persib Bandung, Robert Albert, Deden Nasir mengalami cedera yang cukup parah dan diperkirakan akan absen cukup lama. Sayangnya, dia mengalami retak tulang kepala, dia mengalami cedera serius, dan dia akan absen untuk waktu yang cukup lama, kata Albert di sesi jumpa pers pasca pertandingan Persija melawan Persib seperti yang dilangsing di FootballStar.com. Selain itu, Pelatih Persib asal Belanda itu juga menyayangkan sikap supporter Persija pada saat Denden sedang mendapatkan perawatan. Kelompok supporter Persija di Tribun Tenggara malah meneriakan ejekan pada pemain yang sedang terkapar itu. Robert mencontohkan di sepak bola Eropa. Ketika ada pemain yang terkapar dengan kondisi mengkhawatirkan, mereka akan berdiri memberikan penghormatan dan bertepuk tangan dan mendoakannya. Saya tentunya kecewa karena ada pemain kami yang cedera serius dan supporter malah melakukan harassment. Di Eropa, kalau ada pemain yang cedera serius, para supporter akan bertepuk tangan dan mendoakan supaya cepat sembuh. Saya rasa supporter sepak bola Indonesia harus belajar dari supporter sepak bola Eropa, pungkas Robert. Ya, yeah, tak henti-hentinya semua pihak berharap supporter Indonesia bisa menjadi lebih dewasa. Bukan karena supporter didominasi remaja ABG, sehingga sikap dan tingkah lakunya tak bisa dewasa. Karena ini persoalan ahlak dan tabiat, supporter bertugas memberikan semangat kepada tim yang didukungnya bukan memusuhi tim lawan, dan supporter harus merubah image. Kalau lawan klub bukanlah musuh yang harus diperangi. Oke, setuju, bro? Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.